sudah lama saya tidak mengupdate kelas VJS saya akan lanjutkan lagi yaitu membuat single page application yang sangat sederhana dalam pengelolaan data kelas pada video kali ini bagaimana caranya kalau kita ingin menambahkan fitur validation masalahnya form submit data kelasnya tidak ada validasi jadi pada saat tombol submitnya ditekan terus isi formnya tidak diisi kita biarkan kosong maka data kelasnya blank dan tidak ada isinya berarti kita harus menambahkan fitur validasi supaya web aplikasinya jauh lebih baik caranya mudah saya bisa tambahkan atribut require di input elemennya jadi silakan teman-teman buka lagi aplikasinya kita masuk ke komponen kelas di masing-masing inputannya saya berikan metode require versi HTML. Kalau saya save, terus saya refresh, langsung di submit, maka nanti muncul notifikasi kalau fill is required. Artinya proses submit tidak bisa dijalankan, jadi harus diisi dulu data kelasnya. Tapi kalau usernya jahil, di mana usernya bisa klik kanan, inspect element, terus dia mengarahkan ke elemen input judul kelasnya dan user bisa melakukan edit HTML. User bisa menghapus atribut tersebut dari templatenya. Maka sekarang formnya bisa saya submit. Hasil datanya sudah berhasil dirender, tapi data kelasnya null dan gambarnya not found. Jadi kalau pakai metode require di dalam HTML, user bisa manipulasi. Berarti kita tidak akan melakukan validasi lewat HTML supaya lebih aman kita gunakan validasi dengan teknik Vue.js untuk menambahkan validasi ke dalam sebuah form maka kalian sudah bisa membuat variabel error jadi bagian require-nya bisa saya hapus dan saya masuk ke bagian data untuk membuat sebuah variabel atau properti namanya error error-nya dalam bentuk objek pastikan kamu mendeklarasikan data errornya di dalam komponen kelas. Data error ini akan berisi kumpulan pesan error mulai dari error untuk judulnya dan error untuk input deskripsinya. Tentu di awal aplikasi semua pesan errornya masih kosong atau bernilai nol. Pada saat submit form maka data errornya akan berisi pesan validasi. Untuk pesan validasinya, berdasarkan jumlah inputan yang saya mau, hanya validasi teks biasa seperti judul dan deskripsi. Untuk gambar, kita biarkan kosong. Nanti kita akan uji kalau gambarnya kosong, kita buatkan gambar defaultnya. Tapi itu kita bahas di video berikutnya. Tapi yang jelas, saya buat validasi untuk input judul dan input deskripsinya, berarti kalau kita masuk ke bagian submit dari metodenya sebelum kita submit data saya melakukan pengecekan apakah judul inputnya kosong atau tidak kamu bisa mengeceknya menggunakan sintak if di dalam javascript di sini kamu bisa memasukkan sebuah kondisi kondisinya jika this class judul sama dengan kosong maka lakukan sesuatu di dalam blok if-nya. Yang saya lakukan adalah menuliskan this error.judul saya berikan pesan singkat kalau judul is required. Jadi kalau judulnya kosong, pesan validasinya kita masukkan ke dalam objek error untuk input judulnya. Supaya teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa melakukan konsol, kita konsol dulu. Diserror, judul untuk bagian prosesnya bisa saya berikan komentar biar proses submitnya tidak dijalankan. Jadi, pada saat tombol submit ditekan, dia jalankan sebuah fungsi. Fungsinya melakukan pengecekan. Seharusnya yang tampil di dalam konsol adalah pesan validasinya. Saya coba submit data tanpa mengisi input judulnya, maka hasil pesan teksnya. Berhasil dicetak. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan pesan ini? Pesan kesalahannya ke dalam sebuah template. Berarti yang pertama, kita akan sediakan dulu tempat elemen untuk pesan errornya. Kamu bisa ke bagian template, masih di dalam ruang lingkup kelas. Setelah input teksnya, kamu bisa membuat elemen div serta memberikan sebuah kelas, namanya error. Kemudian saya bisa langsung melakukan binding data errornya menggunakan sintak kurung kurawal dua kali di dalamnya kita bisa mencetak error .judul data error adalah data objeknya kita akses propertinya khusus untuk input judul seharusnya error judulnya akan tampil di elemen ini kita coba lagi testing input kelasnya tidak saya isi pada saat saya submit pesannya sudah berhasil di render kalau saya reload halamannya lagi maka pesannya akan hilang tapi kalau teman-teman lihat di bagian template kita inspect elemen maka div errornya ada di dalam sebuah template supaya programnya jauh lebih baik templatenya juga jauh lebih bersih kamu pun bisa melakukan pengecekan di elemen div ini pakai directive vif silakan teman-teman buat directive vif untuk menguji apakah error dot judulnya kosong kalau tidak kosong render elemen errornya tapi jika errornya kosong atau tidak ada maka hapus elemen tersebut jadi pada saat saya mengakses data kelas elemen div kelas error sudah dihapus dari template dan tidak ditampilkan elemen itu akan muncul ketika user melakukan submit data. Maka pesannya muncul dan elemennya dirender dengan baik. Karena kalau tidak diberikan pengecekan seperti itu, maka elemen div-nya akan tetap dirender ya walaupun isi pesannya masih kosong. Sejauh ini pesan validasinya otomatis dirender ketika inputnya kosong. Tinggal kamu merapikan elemennya dengan styling CSS yaitu memberikan warna merah untuk kelas errornya untuk itu saya buat property color warnanya merah terus bentuk tulisan validasinya dibuat kecil semua maka dari itu kita bungkus pesannya ke dalam sebuah elemen lagi namanya elemen small kita simpan di dalamnya error.judul saya juga akan merubah elemen p menjadi elemen div biar sama dengan input-input yang lainnya sekaligus diberikan kelas namanya input group dan input grupnya kita deklarasikan sebagai selektor untuk diberikan margin bottom 5 pixel supaya ada jarak antar elemen inputnya saya coba submit data otomatis pesannya di render pesannya ditampilkan dengan sangat cantik silakan teman-teman Perbaiki lagi stylingnya supaya jauh lebih menarik.